Sudahkah Anda memutuskan untuk mencoba menjadi investor? Atau Anda melihat iklan di mana mereka menjanjikan penghasilan besar hanya dalam beberapa bulan? Selamat, itu adalah iklan skema piramida. Skema piramida adalah penipuan yang hanya meniru investasi yang menguntungkan. Hasilnya, terjadilah struktur skema piramida, di mana pendiri pertama mendapatkan uang dari kontributor yang mengikutinya. Untuk pertama kalinya, semua sisa uang dari kontributor baru dihabiskan untuk iklan, untuk menarik lebih banyak orang, dan ketika prosesnya diatur, pendiri teratas akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Semuanya terlihat sederhana dan berjalan dengan baik, tetapi di sisi lain, orang tidak akan menginvestasikan uang tanpa henti. Cepat atau lambat, uang itu akan habis. Saat itu, pendiri utama mengambil semua uang dan menghilang. Mereka mungkin melarikan diri ke negara lain, karena skema piramida semacam itu ilegal. Tanda-tanda skema piramida adalah sebagai berikut. Menjanjikan keuntungan yang tinggi. Jika Anda dijanjikan keuntungan 100% per tahun atau 10% per bulan, hampir pasti itu adalah skema piramida. Bunga 20% per tahun pun sangat diragukan. Bahkan bank paling terpercaya di dunia tidak pernah menggunakan ungkapan seperti jaminan bunga tinggi. Kewajiban membawa investor baru. Program loyalitas di mana Anda diberi bonus kecil ketika mengajak pelanggan baru adalah hal yang wajar. Tetapi hanya dalam skema piramida, Anda ditawari gaji besar atau peningkatan bunga berlipat ganda ketika membawa klien baru. Itu ide yang sangat buruk. Iklan yang sangat gencar. Skema piramida hidup dari adanya korban penipuan baru, sehingga mereka membuat banyak iklan dan semuanya itu menampilkan kemakmuran. Barang-barang yang mahal, selebriti sebagai bintang iklannya, dan pertemuan di hotel mewah. Kontrak yang tidak dapat diperiksa secara menyeluruh. Semua kontrak investasi harus dipelajari dengan cermat dan detail selama beberapa hari, mungkin berminggu-minggu, sebelum ditandatangani. Jika Anda diharuskan untuk menandatanganinya saat itu juga, jangan melakukannya. Sumber pendapatan yang tidak jelas. Untuk membayar bunga, perusahaan harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda tidak tahu dari mana uang ini berasal, sebaiknya jangan menginvestasikan uang Anda. Pembayaran bunga yang cepat. Keuntungan investasi membutuhkan waktu lama. Bahkan perusahaan rintisan paling cepat pun mulai menghasilkan keuntungan paling cepat dalam setahun. Biasanya butuh waktu hingga 3 tahun. Keuntungan dalam 6 bulan, 90 hari, sebulan, tidak masuk akal. Jika perusahaan memenuhi salah satu dari deskripsi di atas, maka sangat beresiko untuk bekerja sama dengannya. Jika lebih dari satu deskripsi, maka itu pasti skema piramida. Seringkali, skema seperti itu disamarkan sebagai dana investasi, proyek komersial inovatif, perusahaan rintisan teknologi, perusahaan konstruksi. Terkadang, Anda tidak diminta berinvestasi, tetapi bekerja dengan menyetorkan kontribusi awal. Atau, mereka sering mengadakan pertemuan massal dengan perayaan, sehingga Anda merasakan suasana liburan di sana. Tetap waspada, walaupun terlihat menarik, skema piramida adalah cara untuk mengambil uang Anda. Jangan menandatangani apapun, dan jangan memberikan uang Anda sampai Anda yakin bahwa itu bukan skema piramida. Berikut beberapa tips agar Anda tidak menjadi korban skema piramida. Jangan pernah membayar kontribusi apapun saat Anda dipekerjakan. Jangan menandatangani dokumen yang Anda lihat untuk pertama kali dan tidak dapat Anda bawa pulang untuk dibaca. Periksa perusahaan melalui internet, cari informasi tentangnya di negara lain. Periksa tujuan investasi dan proyek yang dijalankan. Jangan mempercayai rekomendasi teman yang telah menginvestasikan uang mereka dan meminta Anda untuk bergabung. Jika Anda merasa bahwa Anda dapat mengambil uang Anda tepat waktu beserta dengan bunganya dari skema piramida, itu berarti Anda belum memahami cara kerja skema piramida. Tentu saja Anda punya peluang, tetapi ini adalah permainan yang sangat berisiko. Hanya pendiri utama yang tahu kapan semuanya harus berakhir dan itu bisa terjadi kapan saja. Apakah Anda punya pertanyaan? Silakan tulis di kolom komentar.